Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin tutorial bikin foto background yang Cristiano Ronaldo pas transfer ke Juventus, yang siluet terus di belakangnya ada tulisan Cristiano. Nih, begini. Berapa aplikasi yang dibutuhin, diantaranya ada eraser background sama pixelab. Nah, untuk yang pertama kita gunain eraser background, terus kita ambil foto yang mau kita edit jadi siluet. Sini saya pakai foto Johnny Bauman main Persib Bandung. Ntar di backgroundnya juga Bauman. Nah, untuk pakai eraser ini di atasnya ada cursor offset, jadi kalau kita agak banyakin si cursor offsetnya itu bakal tidak berjalan satu titik dengan titik yang kita sentuh, jadi ada jaraknya. Matrisnya biasanya kita gunakan dengan di 0 biar langsung di titik yang sama. Cara penggunaannya, kita mau hilangin backgroundnya, jadi hilangin pelan-pelan. Nah, apabila ada yang kesulitan seperti ini, kita tinggal pilih yang repair. Jadi kita balikan lagi, urusan kita hapus seperti itu.
Nah, sekiranya kalau sudah cukup rapi, bisa langsung cek dan lalu pilih smoothnya itu. Saya biasanya menggunakan 3, lalu save, finish. Otomatis sudah ada di galeri kita. Nah, selanjutnya di Pixelate kita menggabungkan si foto bauban tadi yang akan dijadikan siluet sama mengganti si teks di belakangnya menjadi bauban. Nah, langkah pertama kita ganti si bagian layernya. Layer di sini ada layer backgroundnya. Pertama kita ganti warna background bauban dari Persib Bandung. Kita pilih warna biru. Teksnya sendiri bisa ganti-ganti. Bauban. Font. Selanjutnya fontnya. Font bauban sendiri kita bisa ganti dengan font yang udah kita download. Link fontnya ada di deskripsi video. Tarik dan letakkan tulisannya di bagian tengah. Kenapa? Terus pop. Ini kita tambahkan gambar yang bauman tadi. Jadi bauman akan berada di depan layer si teks. Nah, karena contoh contoh Ronaldo sendiri, jadi si backgroundnya hitam dan Ronaldo menjadi siluetnya warna hitam. Jadi untuk ini bauman ini agar sama seperti backgroundnya, sini ada pilihan color, tinggal enable. Jadi warnanya samakan dengan warna backgroundnya itu. Tinggal kita atur ukuran sama posisinya. Besar, tinggal diperbesar. Sekiranya cukup. Bisa tambahkan lagi. Sudah kita klik ikon save. Terus save as image. Pilih formatnya
dengan kualitas high dan save the gallery. Coba cek di gallery apakah ada. Itu aja tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.